MasterChef Indonesia Season 10 segera. Yah, Queen, kenapa? Tugas gue ketinggalan. Tugas yang mau dikumpulin hari ini. Iya. Ya udah, ayo gue temenin balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi susu satu Bang Somad. Begitu dong. Sekali-kali lu mampir di sini. Jangan ribut melulu. Bagi-bagi rezeki sambil lu ngopi di sini. Ya. Yeah. Sebetulnya Rahmat ini warga baik. RT-nya aja yang gak beres, kagak bisa mendamaikan warga. Iya. Pak, tungguin. Iya. Tungguin aku juga. Iya. Yang pintar ya. Iya. Waalaikumsalam. Yaudah, kita masuk ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang rajin belajarnya, Nin. Iya. Papanya Nina ya? Bukan, Bang. Saya omnya Nina. Oh, maaf. Saya Ikhlas. Oh iya, Bang Ikhlas. Kalau gitu saya duluan ya, Bang Apur, Bang Ikhlas. Iya, Bang Madi. Pantesan Nina kemarin telat yang jemput omnya sih ya. Coba papanya. Pak Ikhlas. Nina udah nggak punya papa lagi. Oh, maaf. Saya nggak tahu. Yaudah, saya jalan dulu ya. Baik. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Queen. Pagi, Kak Queen. Pagi, Erlan. Kak Deswita udah rapi? Tungguin aja. Ntar juga bentar lagi kesini. Diam. Rambutnya bagus aja suaranya. Biasa, temennya emang suka gitu. Kak Queen. Ayo, Lan. Let's go. Iya, bar. Saya ke sekolah dulu ya, Kak Queen. Iya, Erlan hati-hati ya. Iya, terima kasih. Udah, ayo cepetan. Malu dong. Ya, harus dibuka. Kak Queen, duluan ya, Kak Queen. Iya, hati-hati ya. Mat, emang lu kagak mau kepengenan pindah ke kontrakan yang tuh? Mat. Ini orang udah nyaman di kampung kita, masa lu suruh pindah cari kontrakan lain? Maksud saya, Pak Karim, biar dia kagak berantem lulu. Bukannya begitu, Bang Somad. Tapi, Aye belum nemu kontrakan yang harganya pas sama lokasinya yang pas juga. Tuh kan? Makanya jangan maksa-maksa orang pindah. Gua kagak maksa, gua cuma nanya. Lagi. Lalu duduk. Bodoh amat. Kenapa lo? Lihat gue dimari melengos begitu. Agak jadi mampir kemari. Males. Lan. Lo sebenarnya suka ya sama Sepia? Ngawur lo. Enggak lah. Yang bener. Bener, Ja. Ja. Nih gue kasih tahu ya. Gue kalau ada wanita dia apa-apain, gue langsung jadi superhero. Kenapa sih tiba-tiba berhenti mendadak? Lan, ada Sepia tuh. Wah, iya. Lu mau turun gak? Gak. Ja. Udah, Ja. Belok kiri, Ja. Enggak, gue mau lurus. Ja, belok kiri, Ja. Lurus. Lurus. Ja. Lurus. Wah, gue ngambek. Nih, gue turun nih. Iya. Nah, gitu. Doang ngambek. Belok kiri ya. Aku 100 nih buat. Bopeng, nanti. Satu nih. Chandra. Kenapa sih ngerjainnya sambil sarapan gitu? Habisin dulu makannya, baru kamu kerjain. Takut lupa.
Lagian kan kamu bisa kerjaan di tempat fotokopi, Chan. Paling gitu, Pi. Tempat fotokopi tuh suka banyak orang. Customer datang lagi, kan gak harus urusin. Ntar ujung-ujungnya kelupaan. Chandra, ditelan dulu baru ngomong. Kan udah berangkat dulu ya, Pi. Nih. Bareng Deswita sana. Ah, lama. Dia belum keluar-keluar dari kamar. Tak telat sih, Mek. Udah. Salam. Hati-hati. Ya. Ada. Anak kamu tuh, Mi. Kadang-kadang kelakuannya kayak anak-anak kecil. Persis kayak papinya waktu muda dulu. Kok papi sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja ya, Pak. Ya. Oh iya, bentar dulu, Pak. Apalagi, Bu? Biar Bapak langsung berangkat cari orderan. Kan nganter kuenya cuma sebentar. Ya udah kalau gitu. Bapak jalan dulu ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa nggak, Pak? Bu, titip helmnya, Bu. Bu, itu helmnya bawa-bawa aja. Oh, mau dibawa. Gua jalan dulu. Iya, Pak. Hati-hati. Gafur jalan lagi, Dak? Iya, Ma. Dak, kemarin Ustazah Duro ngomong sama Mama. Katanya dia minta supaya Mama ikut pelatihan dai wanita. Oh, terus? Menurut kamu gimana? Ya, menurut Hilda sih bagus, Ma. Kamu mau Mama jadi ustazah? Ya, lebih ke ilmu sama kegiatannya aja sih, Ma. Biar Mama makin dapat banyak ilmu, terus kegiatannya makin banyak. Insya Allah deh, Mama coba ngobrol sama Ustazah Duro nanti. Ya udah, yuk masuk kita sarapan. Oke. Bang Fikri. Kenapa lu datang siang? Bang Fikrinya aja kali datangnya kepagian. Enggak, kalau lu datang pagi kan bagus juga. Jadi rezeki lu gak dipatok ayam. Bang, ngomong-ngomong, Abang ngecek-ngecek gini bakalan tiap hari ya? Enggak, sekali aja. Ini kebetulan gua mau cek penjualan hari ini. Mana? Ada. Tada! Oke. Yah, Queen. Kenapa? Tugas gue ketinggalan. Tugas yang mau dikumpulin hari ini. Iya. Ya udah, ayo gue temenin balik. Gak usah. Biar gue telepon Bang Chandra aja biar cepet. Ya udah. Chan, gue ini kurang 150. Bentar ya, Bang. Halo, Wit. Bang Chandra, bisa ambilin tugas Wita nggak di rumah? Wita tunggu di depan gang ya. Ah, nggak bisa. Ih, pelit banget sih, Bang. Bukannya pelit, Abang tuh udah di tempat fotokopi. Mana bisa sih? Terus, Papi udah berangkat belum ya? Udah. Yaudah ya, ya. Ih, Bang. Mana? Gini, Bang. Jadi yang 150 ribu itu saya pinjam dulu. Saya udah bilang sama Ubay kok. Beneran, gak bohong. Wit! Bang Madi. Mau pulang? Iya. Kok masih pagi udah pulang? Iya Bang, soalnya tugas kita ketinggalan. Di rumah gak ada yang mau nganterin. Oh, ya udah kalau gitu biar Bang Madi aja ngambilin ya. Kamu tunggu sini aja, jadi gak bolak-balik. Gak usah Bang, gak apa-apa. Ngerepotin lagi. Gak lah, gak ngerepotin kok. Yang ngerepotin tuh orang yang suka kasbon. Ya udah, makasih ya Bang. Iya, bentar ya.